Oh iya, gue mau nanya nih, yeah, jujur-jujuran aja. Oke. Okay. Ini kira-kira total modif berapa? Waduh, waduh, yang total modif sih udah bisa sewa 80 juta nih. Kurang lebih lah. Full speed in the lane, still getting it. Yo, balik lagi di channel gua. Sekarang gua lagi di rumah teman gua di tempat yang sama. Jadi hari ini gua pengen nge-review salah satu motor lagi yang tadi udah di apa sih, ada sinematiknya di awalnya. Jadi ini motor menurut gua ini Kendon ya, anjay. Jadi ini langsung aja ke motornya. Cuk. Ini dia motornya. Duluan aja. Gak usah gas anjing. Ini sekarang gua lagi sama bro apa? Gusti. Bro Gusti, pemilik motor NMAX ya? Iya. NMAX tahun berapa? 2017. 2017 ya? Non ABS. Oh, yang standar? Iya. Tipe non ABS. Jadi sekarang gue lagi pengen nanya apa sih part dan apa modif-modifan apa yang udah diganti di motor ini sama Bro Gusti. Coba Bro Gusti jelaskan. Dari apa dulu nih? Dari ini aja. Cockpit. Dari atas dulu, atas dulu. Cockpit ya. Gue pengereman pakai KTC, Citapo, tangan kiri. Terus ya? Tabungnya gue ganti yang big, KTC yang big kan kalau bawaannya kan emang yang kecil gitu. Ini udah sepaket ya? Enggak, dia ini terpisah. Oh, beli lagi. Beli lagi. Sama bracket-bracketnya gitu? Bracketnya gue beli juga beda terpisah. Oh, jadi enggak sepaket gitu? Enggak, jadi waktu gue beli si Master, ternyata bracketnya enggak masuk ke ini, ke si tabung ini. Jadi gue sembuh lagi bracket. Ini harganya berapa kira-kira? Kemarin gue beli di angka 2 juta. 2 juta? Iya. Pasang? Sepasang kan kiri. Cuman handle-nya aja? Handle aja. Gas spontan. Gas spontan, merek KTC juga ya? Iya. Itu apa lagi? Ada... Ini KTC berapa harganya? Kemarin di angka 500. 500 berarti udah 2 juta tambah 500 itu 2,5. Terus apa lagi? Ada saklar KTC. Oh, berarti ini KTC ya di atasnya. Ini berapa ya? Ini kemarin kurang lebih 2P sih. 2P? Oh, KTC. Berarti udah 4 juta nih. Anjir. Udah itu, ini sekian? Iya, Rizoma. Rizoma. Itu gue beli 500 juga. Udah 4 juta 500. Udah itu ini ada karbon-karbonnya, Jep. Lihat ini, coba. Udah, munduran lagi, anjir. Gak usah gas, anjing. Ini ada part-part karbonnya ya? Iya, karbon kevlar. Karbon kevlar sih kan? Asli, di apa di lapis fiber. Udah itu apa lagi? Abis ini di bagian cockpit. Ini voltmeter. Voltmeter ya? Ada voltmeter di situ. Nah, itu apa lagi? Ya, di bagian cockpit ini masih ada ya, apa? Hand grip. Domino. Kemarin gua dapat 300 baru. Berarti ini dijamin ori ya? Gak kawai-kawaian. Ke ini bensin apa ya? Ocito, iya. Yang apa bang? Enggak, ini nama windshield Ocito. Oh, nama variasi gitu. Iya. Ini ada windshieldnya ya. Terus apa lagi? Karbon kevlar full dari dasi, sen, spakbor, heksagon. Belakangnya? Spakbor belakang, heksagon, ducktail. Oh, berarti ini pokoknya full karbon ya? Iya, yang body-body ininya ya? Body-body kasar gitu ya? Body kulit jeruknya. Udah itu di bagian sektor kaki-kaki ya? Ini kaki-kakinya gimana di depan? Kemauan dong ya? Kemauan aja. Gak usah gas anjing. Gua pemanisnya sih pakai baut belt robot nih. Oh iya, ada ini ya? Ada kaliber KTC. Gue pakai KTC buat pengereman, selang rem CDR, terus ini piringan disc ini pakai skaplet. Udah sih, apa lagi ya? Itu doang paling. Sama ini ya? Ya, rip and pelek di Keo Project. Nanti ada Instagramnya sih. Iya. Tempat yang sama kayak semuanya. Oh, ini karbon juga di mana? Itu gue di daerah Condet, nama tokonya itu Suto Garagi. Itu udah satu paket? Iya, satu paket di Suto Garagi. Oh, ada di sana.
deskripsi ada IG-nya juga sih. Ini nih, yang colok nih, yang kuning-kuning apa? Apa itu yang kuning-kuning? Itu Shockbreaker. Beli Ohlin di daerah Jakarta. Kita coba. Ini ada Ohlin sana. Head on. Oh ini apa ini? Itu Pro Bowl. Oh mana? Oh itu cover radiator. Emang bawaan apa? Enggak, itu gue bikin lagi. Oh bikin ya, custom? Iya custom. Apa udah beli baru gitu? Enggak, gue bikin sendiri custom. Jok? Emang ori kayak gitu? Pakai ori, cuman gue custom pakai fingernya karbon. Oh di modif gitu sih. Terus paling kayak gini di booster. Tuh coba angin. Itu lagi bagian belakang kali ya. Lampu-lampunya diganti nggak? Kalau lampu bagian depan itu standar, cuman di lampu sennya ini gue cat reflektornya jadi oranye, terus gue spotlight hitam. Spotlight ya? Mm-hmm. Di depan belakang spotlight. Iya, cuman kalau yang belakang gue pakaiin lampu AS. Tadi yang udah gue ceritain, yang udah gue modif di motor gue, paling itu aja. Kalau ada yang kurang, ya maafin. Semoga jadi apa? Motivasi. Ini jadi apa sih namanya? Motivasi kayak apa sih inspirasi buat yang nonton buat mungkin kayak gini nih. Lumayan kan ini harganya juga mungkin lebih mahal dari motornya. Oh ya, paling gue mau nanya lagi apa nih rencana proyek ke depan mau diganti apa lagi gitu atau mau ditambah apa lagi? Kayaknya gue mau ganti pelok sih. Ganti pelok? Iya, pakai RCB. Iya. Itu apa lagi kira-kira? Abis kayak kenapa enggak diganti? Kenapa enggak kayaknya enggak deh. Pakai rambut. Iya, pakai rambut. Apa aja? Nanti oke pengen negara diganti, pengen ganti TDR. Tapi bentuknya kayak gini aja. Enggak, dia lebih gede. Ke atas. Iya. Paling itu aja. Mengenai tadi pengeremannya, itu depan belakang tuh pakai apa kaliper? Kalau gua buat pengereman gua percaya sama KTC depan belakang. Oh, ini kan gue lihat nih udah proper nih semuanya, KTC, handle-nya, master rem-nya, kalipernya. Nah untuk ini apa sih namanya? Bagian mesin. Iya, performa dari mesinnya itu kan ada ubahan atau enggak? Kalau gue pribadi mesin standar banget sih, mesin standar. Standar. Cuman ya? Paling di bagian CVT ya gue racik-racik dikit lah. Oh biar ini ya, biar enak lah. Oh berarti kedepannya nggak ada ini? Pengen ubah buat apa tuh naik 200cc gitu. Nanti bisa dipikirin lagi deh. Tergantung budget lagi. Jadi ini banyak ini ya part-part karbon ya yang udah diganti itu banyak juga yang ya di sistem pengeremannya udah proper gini ya. Anjay proper. juga shockbreakernya udah Ohlins ya? Iya. Bukan Solygen ya? Oh iya. Gue mau nanya nih, jujur-jujuran aja. Oke. Okay. Ini kira-kira total modif berapa? Waduh, kalau dibilang total modif sih udah bisa sewa 80 juta nih? Kurang lebih lah. Enggak. Nah, kira-kira berapa? Paling sekitar di angka 30 lah. 30? Iya. Yeah. Iya, 30 udah bisa beli apa? Ini lagi. Tadi udah penjelasan dari Bro Gusti ya. Iya. Yeah. Mengenai modif-modifan motor yang lumayan head-on. Berarti kemarin gua ngomong jangan yang ada head-on berarti ini ya harga. Gua ini reviewnya yang simple look ya, bukan yang head-on, bukan yang head-on. Kasih karbon lah. Baca. Ya udah paling segitu aja penjelasan dari Bro Gustin mengenai apa sih namanya modif-modifan motornya ya. Iya. Jadi, oh iya ini ada Instagramnya Bro Gustin. Iya, follow aja. Jomblo gak? Jomblo gue. Oh, jomblo tuh. Jadi nih, kosong nih. Yaudah, paling segitu aja penjelasan mengenai NMAX ini, apa aja yang udah dimodif. Sekian dari video singkat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih yang udah subscribe dari awal. Yo!